Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Tepang di channel YouTube Rotasi 08. Di video kali ini kita piknik lagi nih teman-teman. Wah, piknik di garasinya Bang Fahmi. Ya, kita ditemenin lagi sama Bang Fahmi. Sehat, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat ya? Ya, sehat, Bang. Iya, yang penting sehat dulu Bang Fahmi. Iya, Bang. Biar makin semangat jualannya, siap. Makin laris Tanjung Gimbol. Iya. Wih, itu keluar tuh sold out. Belum. L300 masih tersedia, teman-teman. Iya. Nah, Bang Fahmi, kita bagi info dulu yuk. Iya, Bang. Buat teman-teman khususnya yang mau beli mobil bekas murah di garasinya Bang Fahmi, untuk alamat lengkap ini lebih tepatnya ada di Kampung Pandok Ranggon, Desa Sasak Panjang. Siap. Kecamatan Tajuraleng, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Teman-teman, dekat stasiun Depok 4 kiloan. Stasiun Depok. Sekarang udah ada Google Map-nya ya? Ada garasi Fahmi. Tinggal ketik aja garasi Fahmi, teman-teman langsung diarahin ke alamat garasinya. Siap. Jadi nggak nyasar ke perumahan lagi ya. Bang Fahmi, ya, kalau untuk teman-teman yang mau tanya-tanya mengenai unit, konsultasi, tanya biaya kirim, nomornya di berapa nih? Di 0815 97-nya 4x97. Untuk nomor telepon seperti biasa, nggak teman-teman sama. Ada di sepanjang video. Siapa? Dan di deskripsi video juga. Siapa? Jadi buat teman-teman bikin sibuk handphonenya Bang Fahmi. Iya, Bang. Biar balesin chat netizen ya, se-Indonesia. Siap. Bang Fahmi, untuk metode pembayaran sendiri? Iya, masih cash only, Bang. Cash only aja. Teman-teman yang mau tukar tambah, monggo. Iya. Yang penting harga sama-sama sepakat ya. Siap, betul, Bang. Terus, kemarin ada yang pengen tukar sama Ninja. Bisa ke bawahnya? Gimana cara? Pengennya Matic, teman-teman. Iya, siap, Bang. Kalau Matic langsung digaskin ya. Siap. Kalau teman-teman yang ada di luar Bogor, bisa juga dibantu cover. Kalau untuk pengiriman bisa via driver. Iya. Towing-towing. Iya. Atau teman-teman yang bisa ambil unitnya secara langsung. Boleh, sini, ya. Disarankan juga bawa mekanik kepercayaan. Betul sekali, Bang. Biar makin enak ngeceknya, test drive langsung bungkus. Bayar. Karetnya dua. Yang satu pedas, yang satu kagak. Nah, iya. Siap, Bang Fahmi, kita baru sempat mampir lagi ke sini setelah 3 bulan lamanya. Iya. Lama. Ada beberapa stok baru lagi ya. Kita wajib tawarin ke teman-teman nih. Siap, Bang. Mumpun akhir bulan. Ya. Kantongnya masih pada gepokan. Tapi kalau saya sih yakin, Bang. Kalau apa namanya? Kalau pemirsa Rotasi 08 pasti tebal-tebal, Bang. Wah, tebal-tebal. Apanya? Apanya? Tebal. Yang tebal apanya nih? Mudah-mudahan ya, amal kebaikannya pada tebal. Masya Allah. Ya. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Bang Fahmi, kita mulai dari yang mana nih? Ini, Bang, boleh, Bang. Ini ada rajanya diesel. Boleh, Bang. Fortuner. Terus apa lagi? Fortuner masih belum raja dia. Belum raja. Belum. Fortuner kalian kalau ini lewat, hormat dia. Ih, rajanya nih teman-teman. Rajanya di Solo. Isuzu Panther. Tahun berapa ini? 97. Tahunnya 97. Ini high sport. High sporty, Bang. CC 2500 ya? Betul, 2500. Kalau untuk kondisi gimana nih? Mesin ngobos enggak? Mesin halus, Bang. Mesin halus. Oke, okay. Yeah. Interiornya ini masih ori. Masih rapi. Rapi. Yeah. Joknya lengkap ya? Iya. Yeah. AC-nya double, cuman yang belakang nggak aktif. Apanya? Yang belakang nggak aktif. Apa AC? AC-nya. Ini belum dingin semua, Bang. Oh, belum dingin semua. Siap. Pokoknya kondisinya begini aja. Apa adanya ya. Apa adanya. Power window, power steering. Masih, Bang. Aman ya. Bodinya lumayan cakep. Talang air juga masih utuh, cuman ada perapian dikit aja ya. Iya. Di bagian minus body. Di body, ya. Betul. Kaki-kaki aman. Enak, kaki-kaki. Velgnya dapat ganteng. Ban tebel-tebel. Pajak gimana nih? Pajak 2018. Pajaknya 2018 per tahun berapa dia, Bang? Ini sekitar di bawah 2 juta kayaknya. Di bawah 2 jutaan ya. CC 2500, gang ngobos. Iya, Bang. Siap ke medan pertempuran. Pertempuran di medan apa? Siap kerja, atau, siap kerja, siap kerja. Kerja ya. Udah mesin pokoknya enak, halus. Untuk harga berapa nih? 36 ya. 36. Teman-teman cukup bayar di 33 juta aja. Obra. 35 obra. Berapa? 35. 35. Enggak 34 aja. 35 bos. No. 35 bungkus. Oh. Gua masih ori tuh. Ini dapatnya high spot. Ya, Bang. Nih, Bang, di obral lagi, Bang. Ini obral nih. L300 minibus. Ya. Tahun 8 berapa tuh? 83 nih. 83 ya. CC 1400 bensin. Bensin betul. Ini teman-teman yang di daerah perkampungan enggak ada trayek angkot ya,
buat usaha bagus banget ini. Buat usaha oke. Okay. Betul. Muat banyak, teman-teman. Kaki-kaki enak, ban masih tebal-tebal. Ban tebal-tebal, pajak hidup. Pajak hidup masih panjang. Betul. AC gimana? AC ada AC double? AC double dingin. Belum dingin nih, belum dingin. Belum dingin. Tapi double. Interior rapi, body rapi, mobil siap pakai ya? Iya, Bang. Berapa yang ini? 30, Bang, mintanya. 30. Ya. Bayar. Masih boleh dikurangin? Kurangin aja lah. Berapa nih? 29 dah tuh, saya turunin lagi. 28 saya tanya, tuh, turunin ya. Pengennya, iya. Pengennya 25? 28,5 lah. 28,5. Tuh, udah turun banget. Fokus, teman-teman. Tapi kemarin 35. Paling cakep ini. Kandas, 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 jadi 20 ntar. Jangan. Koronce. Koronce ke DP. Udah ter DP. Nah, ini Ford. Gua juga ke DP lagi. Udah ter DP lagi, teman-teman. Ini hobi banget nih. Ini mau jualan apa enggak nih? Nih Bang nih, nih baru nih. Nah, ini mobil ganteng. Oh. Wih, ada Accord Maestro. Cakep ya? Cakep banget nih. Tahun berapa nih, Bang? Tahunnya tahun 93. 93. Injeksi. Udah injeksi. Iya, Bang. Dewasi. Interior full original. Ya. Dashboardnya utuh, rapi. Power window, power steering? Iya. Aman ya? Aman, aman. AC dingin nggak? AC belum dingin. AC belum dingin. Bodi seluruhan masih oke, cuma di bagian depan ya. Itu ada penyok dikit. Ini kena pohon kayaknya. Kayaknya ketiban tahu, ketiban kelapa kali ya. Tahu ketiban rejeki nih. Kalau nubruk dari sini atau iya, dari sini? Atas ini. Ini di atas. Kaki-kaki aman ya? Enak. Ban masih lumayan tebal. Pajak gimana nih? Pajak 2021. Pajaknya 2021. Pajak per tahunnya murah ya? Murah ini. 800 sekitar itu. Seribuan ya. CC-nya 2000 enak banget. Berapa ini? Ini minta pengennya sih 16, pengennya. 16? Pengennya. Pengennya 16. Cuman cukup bayar di 13 juta aja. 14,5 dah tuh. 14,5 13. Murah tuh. 14,5, Bos. 14 lempeng ya. 14. Bagus. 14,5, Bang. 14,5. Masih dapat bensin. Dapat tadi beliin 250. Dapat bensin. 500 ribu. Mobil siapa cakep banget. Mobil siapa? Oh, itu mobil balap. Ini liftback udah solid. Udah ke DP. Ini udah ready belum? Belum. Linux nih. Ford Linux. Wih, masih ngaleng tuh. Ford Linux. Ya. Kita yang belum laku mana lagi nih? Dalamnya? Di dalam. Oh, di luar ada satu, Bang. Kita ke mobil Amerika nih. Ford Escape. Ya. Tumben nih masih ada aja nih. Iya. Udah murah di bawah pasar. 30 padahal ya? 30 juta, tapi teman-teman cukup bayar di 28 aja. Ke 9 nih. 9 tuh. 29. Ya, pajak berapa kali? 2019 emang lama. 2019. Mobil full original, kalah ya. Dipajak aja ya. Siap, Bang. AC dingin nggak? AC belum dingin. Kan? AC belum dingin. Escape. Es capek banget. 3000 cc. Jalan mulu capek banget. Iya. Ya. Sono udah sold out? Mana? Belum. Yang Kia? Belum itu. Belum ya. Nah, yang ini. Ini ada Soluna GLI, Bang. Soluna GLI. Tapi bahan ya, maksudnya kalau kiri kanan kayaknya masih bagus. Masih oke. Okay. Bule tuh. Catnya bule. GLI. GLI 2002 ini. 2002. Mata kucing ya? Udah mata kucing. Ya. Kalau untuk kondisi interior original, Orion. Oriang. Betul nih asli. Power window, power steering? Dia ada PRPM ya kalau bisa. Ah? Power window, power steering? Ya, normal. Aman ya. AC? AC dingin. AC dingin. PR di body aja sama pelek satu ya, penyok tuh. Iya, betul. Untuk pajak? Pajaknya 2022, Bang. Pajaknya 2022. Pajak berapaan, Soluna? Soluna pajaknya... 1 jutaan? Iya, mungkin sekitar estimasi segitu. CC 1500. Iritnya bukan main. Main bukan emang. Iya. Ini buat mobil harian cocok pemula. Betul. Apalagi. Ah iya nih. Nggak banyak. Nggak rewel. Ini berapa nih? Pengennya sih kalau kondisi rapi. Pengennya sih 27 nanti. Pengennya 27? Ya kalau rapi. Catnya rapi. Iya pokoknya mulus. Murah banget. Pajak 2000. 22. 22. Dua kali. Masih di bawah pasar, teman-teman. Harusnya. Harusnya. Kalau apa adanya berapa? 24. 24. 22 ya bayarnya. 24 ya. 22 nih. Paling turun kurang gopek. Jadi 23,5. Begini apa adanya. Lempeng. Lempengnya ke kanan kiri. Atas. 23. 24 dong ya. 24, 23 lah. Ya. 23,5. Ya 23 tapi begini apanya. 23 apa adanya, teman-teman, ya. Bawa pulang. Kalau mau mulus ya sekitar 27-an, 26,5. Gas ke teman-teman. Murah kan?
Tuh, velgnya ganteng. Cuman satu aja tuh ya, penyok. Sayang ya. Yang mana? Iya. Bodi masih ngaleng. Rapih. Ini cuma kepanasan tuh. Bahan bulat, teman-teman. Bahan apa? Bahan bulat. Tinggal rapin bodi aja. Iya, betul. Nah, ini. Waduh, mobil build up belum sold out nih. Belum, Bos. Waduh, ini ada Mazda Primacy. Dalamnya gurih banget. Dalamnya gurih, masih original. Ada sunroof lagi. Setirnya dapat dua ini. Itu ya, ono variasi. Setirnya satu disimpan. Oh iya, udah ada sunroof. Masih aktif, normal. Normal semua. AC dingin ya? Dingin. AC dingin, power window, power steering aman ya. Dapatnya warna favorit, warna putih. Bodinya masih cakep. Interiornya mewah banget. Ya? Betul, tiga baris, tuh. Teman-teman. Velg ganteng, ban tebal-tebal, kelas Jepang. Pajak gimana? Pajak 2021. Pajaknya 2021. Per tahunnya berapa dia, Bang? Mahal nih, mah pajak ini. Berapa? Eh, jangan mahal, murah. Oh, iya. Teman-teman langsung, wah murah nih, teman-teman nih. Pajak per tahun berapa? Mungkin sekitar berapa ya? 1 jutaan. Lebih, Bang. Ya? Lebih. Kayaknya. Oke, CC-nya 1800, betul. Teman-teman. Mesin sama kayak Mazda 3. Mazda 3. Buh, juara teman-teman larinya. Iya. Ini harga berapa, Bang? Harga 39.900. 39.900. Bayarin 32, 32 bayarin. Jadi 32. Waduh, kandas banget, teman-teman. Kurangin lagi lah 30 bayar. Tadi coba-coba. Tutup dulu warungnya. 30 bayar ya? 32, Bang. 32. Enggak dapat bensin lagi. Dapat tadi ya. Dapat bensin, teman-teman 32 juta aja. Ini pasarannya masih 60-65. Iya. Setengah harga aja di sini. Iya, masih 50 lebih. Itu masih dapat untung. Masih dapat untung nih. Dapat lebih. Bungkus teman-teman. Siap. Yang warna putih masih ada lagi. Putih-putih melati Alitopan. Itu Fantren 12 juta mau dijual. Ini Fantren. Ya. Tahun? Tahun 94 ya. Tahunnya 94. Ini kondisinya dapat cat baru. Interior retrim rapi. Harus di poles kayaknya. Iya. Depan udah power window. Power steering nggak? Udah apa belum? Belum kali kalau 94. Belum ya? Ntar nanti dilihat. Ya, yes, sekitar gitu deh, kurang lebihnya. Pajak gimana? Pajaknya, saya juga lupa nih. Ntar saya tanya. Nanti teman-teman bisa ini cek. Ini minta di 12,5. 12,5? Yes. Gopenya ilangin. Hah? Gopenya ilangin. 12. Jadi 11. 7. 11. 12, 7. Nggak, ini titipan 12,5. Oh, titipan 12,5, teman-teman. Tapi teman-teman yang serius, iya, bisa diobrolin ya. Bisa, siap. Siap sambil ngopi sampai kembung. Ini emang boleh, Bang. Ngopi sampai kembung. Nih, nyasar nih. Avanza. Avanza. Tipe E, Bang. Tipe E tahun? Tipe tahun 2007. 2007. Ini minus di body. Minus di body. Bule. Kalau mesin gimana? Katanya apa ya kalau orang sebutnya? Apa namanya? Merah-merah jambu. Apa nih? Merah-merah jambu. Ini. Beda-beda jambu, body masih ngaleng. Kaca ya. Retak tuh, Bu. Minusnya nih. Kacanya retak. Ini kena apanya? Ini bola kali ya? Ya kayaknya bulat begitu. Iya, bulat. Tahu kali, ketiban tahu kali, Bang. Ketiban tahu, tahu bulat. Ini interior rapi, retrim, joknya cuma ada 2 baris, Bang Fami. Ada nih yang 3 tiduran. Oh, ada ya. Joknya lengkap. Ini masih kaleng. Masih cat, masih ori, masih ori. Tas mah ori, cat mah ori nih. Betul. Velgnya masih basic, masih lumayan tebal. AC dingin enggak? AC ntar didingin. AC ntar terima dingin. Baru ganti kompresor, tapi belum diisi. Belum dicoba. Mantap. Pajak? Pajaknya 2022, Bang. Pajaknya 2022. Ini pajak sekitar 1 jutaan. Yeah. CC 1.300. Ya. Yeah. Anggap aja setengah bahan lah. Setengah maksudnya bahan. Biar jangan terlalu disangkanya bagus. Enggak sih. Siap. Harganya hajarnya langsung ya? Harganya dihajar di berapa? 53. 53 itu malang-malang 3 juta. Enggak boleh, teman-teman. Cukup bayar 50 juta. Jangan. 52 dah. Sedikit aja. 52. Itu buat dagang masih keduman kali. Gope lagi ya? Enggak, jangan. 52.500. 52 enak buat pakai-pakaian. 52 masih enak ya? Iya, buat jual lagi masih masuk. 52 2007 loh ya. 2007. Tipe E. Tipe paling basic. Iya, tipe terendah. Iya, ini CR-V. Ini mau belum diambil. Ya. Tinggal diambil. Tinggal diambil. Masuk keluar kota katanya. Siap. Ini Om, Bang, masuk. Ada Vios dugong. Iya. Ini Vios tinggal nyiram, Bang.
Ini aslinya warna apa, Bang? Tahu disiram pakai apa ini? Pakai semur, pakai rendang. Nasi uduk kali ya. Nasi uduk. Pakai sambal kacang. Bawang goreng. Ini Vios Gen 2 Limo ya. 2012. 2012. Ex mantan. Tapi pajaknya sekali doang. Pajak cuma sekali. Oh, telat. Masih atas nama PT atau pribadi? Udah pribadi. Udah pribadi 2024 ya. Ini pajaknya. Pajak 1 telat. Jutaan. Kaleng masih hidup enggak? Iya, panjang, Bos. Tuh. Kalengnya panjang. Oke. Okay. Ini AC gimana? AC dingin sekali. AC dingin sekali, interior standarnya ya. Udah power window belum? Udah dong. Udah. Mantap nih. Sama minus. Oh iya, kacanya nih. Kayaknya retak nih. Kita ketiban sawo. Ketiban sawo. Ada yang bola, ketiban sawo, terus satu lagi apa tuh? Ketiban sukun. Iya, sukun bisa jadi tuh. Asal jangan nangka aja, Bang. Enggak bakal gede dia. Pantesan dari di sono gerbuk apa? Kira nangka jatuh, Bang Rizky kepleset. Gede dia udah kayak orang kalau jatuh. Gak lucu. Mukanya merah. Astagfirullah. Gimana? Tadi sebelum konten padahal udah perjanjian. Jangan ketawa-tawa. Aduh. Kaki-kaki aman ya? Enak. Ini tinggal perapian cat, nanti terima beres. Yes. Berapa ini? 43,5. 43,500. Rapi, rapi, cat rapi. Terima rapi ya. Masih boleh kurang gak? Dikit aja, Bang, nih. Soalnya kalau ini kan kalau anu kayak mobil baru jadi. Iya, betul. Jadi 40 juta ya. Pajak cuma satu kali 2012, yeah. Paling murah di sini, teman-teman. Iya, kalau limo orang jual pasti 50. Iya, 50 ke atas, teman-teman. 55 ini, Bang. Apalagi pajak satu kali ya? Iya, 42,5 dah. 42,5. Ya, turun dikit aja, 42. Tapi dia terbaru. 42. 42 gini aja. Tanggung udah dia udah diamplasin di dompul. Tinggal nyiram jadi ini. Tinggal nyiram jadi. Mau gak mau deh gue nambah gopel lagi nih. Biar kelar catnya. Langsung bungkus, teman-teman. Coba, Bang. Man, tebal-tebal tuh. Pintunya masih enak-enak semua tuh. Oh, iya. Rapi nih, teman-teman, interiornya. Interior rapi. Mantap, mantap, mantap. Bungkus. Siap, Bang. Ini sih enak buat harian, enak nih. Cakep ini. Mana saya bawa ke puncak? Pakai ini. Nah, ini Feroze nih. Feroze masih belum. Biar sold out. Teman-teman cukup bayar di 28 ya. 29 dah. 29. Ya 28 enggak apa-apa dah. 28 terima cat baru. Begini aja. Nambah 1 juta catnya baru, teman-teman. Ya, kalau enggak 26 begini aja nih. 26 apa adanya. Siap. Mesin rapi, rencep. Pajak satu kali ya. Betul. Pajak satu kali, banyak PR nih. Iya. 26 juta aja apa adanya. Iya, mana lagi? Carnival udah sold out. Ini Hilux. Hilux ini belum juga. Obral. 19. 19 juta tahunnya 77. Mesinnya mesti servis ya? Iya, mesinnya kurang. Interior lumayan rapi, udah upgrade power window, power steering juga. AC-nya dingin. Iya. Ban tebel-tebel. Tinggal yang lama di bawah masih lagi dirapin, nanti dirapin dulu. Oke. Okay. Masih ada espas. Espas. Corolla DX. Kita mau ya. Itu juga ada apa tuh? Vantren. Vantren ada dua. Oh, Vantren ada 3 pilihan, teman-teman. Ya. Yang ini berapaan, Bang? 15. Ah, itu 13 nih, warna biru. Yang udah jalan tuh, tinggal bumper doang, PR. Yang hijau tinggal bumper. Yang hijau masih belum, tapi yang ini udah rapi nih, enak jalan. Oh, yang biru. Biru udah jalan tuh, 13. 13 juta. Siap. Yang hijau sama. Yang hijau belum rapi. Tahunnya 95 ya? 95, kalau dia lebih muda. Udah dapat power steering. Power window. Yes. Power steeringnya enak tuh, udah elektrik. Iya. AC dingin nggak? AC dingin. AC-nya dingin. Tapi cek lagi, teman-teman, karena kan di sini mobil nggak jalan kayak harian ya. Iya. Tadi cek lagi kalau mau berangkat. Biasanya di tune up lagi. 13 juta. Wonder 6 juta. 6 juta. Wonder iya, Wonder bukan 7,5. 7,5. Terus ya. Kia Rio. Ya, Kia Rio sama apa lagi sih itu? 19. MR90 juga itu nanti dirapi-rapi dulu, ini masih berat. Oh iya, ini masih perapihan. Mau pindah-pindah ntar dua kali pindahin. Ntar habis benar-benar sih seminggu lagi dirapi. Seminggu lagi rapi ya. Di sini teman-teman ada mall baru. Mall-mallan. Siap. Molor. Mau luar jadinya. Siap, untuk stok yang di luar masih ada gak, Bang Fami? Belum ready sih, Bang. Kalau ada dikabarin. Ada gambaran unit apa? Starlet? Gak ada lagi? Belum ya, Starlet. Belum ceria. Belum ada.
Jadi seceria hati, seceria nih, teman-teman. Berarti untuk info terbarunya kita tunggu kabar lagi dari Bang Fahmi ya. Siap, kita wajib lagi ke sini. Iya, Bang. Karena di sini harganya menarik, teman-teman. Baik, murah-murah, terjangkau. Banyak mobil yang dibawa pasaran. Baik. Hampir setengah harganya loh. Iya, Bang. Iya, berarti teman-teman wajib ke sini. Langsung bungkus, iya, Bang. Langsung gaskeun. Amin. Ya, benar. Oke, Bang Fahmi, semoga video ini jadi bermanfaat. Amin. Siap. Amin. Mohon maaf kepada kawan Bang Fahmi dan tim juga sehat-sehat selalu. Sama-sama Bang Risi, pemirsa Rotasi 08. Betul. Teman-teman sehat-sehat selalu, lancar rezeki, biar bisa beli mobil bekas murah di garasinya Bang Fahmi. Siap. Amin. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk update stok kali ini. Saya Rizky dan juragan Bang Fahmi pamit undur diri. Atur nuhun. Sampurasun.